Hello Wanderers, jadi pada 6 Oktober kemarin di Sub DKI Jakarta melakukan pemantauan dan pengecekan kesiapan fasilitas infrastruktur penunjang kawasan Jakarta International Stadium. Salah satu di antaranya adalah terkait rencana adanya rute Transjakarta, Koridor 14 Senen ke JIS, dan Koridor 15 Pulau Gebang ke JIS. Rencana penempatan bus stop nantinya jika sudah beroperasi di Plaza Barat JIS akan terwujud integrasi fisik antara stasiun LRT fase 2A, Kelapa Gading ke JIS, dan stasiun KRL JIS. Nah, jadi bagaimana sobat? Mantap kan ada 3 publik transit yang bakal terintegrasi di kawasan itu. Jadi halte yang nanti berada di kawasan barat ya, berarti dekat taman BMW, dekat taman JIS lah di situ. Nah, nanti halte itu terintegrasi dengan LRT Jakarta dan KRL. Mantap ya.